udah ada di pelabuhan dan kita udah dapetin tiket. Ini tiketnya 5 orang dan kita nunggu bootnya jam 8.15 keberangkatannya. Meme. Ini orangnya banyak banget. Halo Gundul, halo. Blek. Nah, ini adalah temple pertama kita. Nanti kamu bisa donasiin berapa aja kalian mau. Dan di sini bagusnya kalian keluar menuju goa. Nah, namanya pura ini pura kayangan jagat gua Giri Putri. Nah, sekarang kita ada di Broken Beach. So beautiful. Boleh renang sini. Sing oh. Nah, pantainya keren banget, cuma di sini kita nggak bisa renang. Itu keren banget, tapi kita mau ke Billabong Beach dan Billabongnya itu kita cuma jalan aja, jalan kaki gitu. Nah, ini tuh tempatnya buat selfie. Banyak banget orang kesini untuk selfie gitu. Leon. Hai. Leon sama mama, dadah sama mama. Tata. Good home. Yang ketiga dan ceweknya patah tangan.
lewat tadi mau ini. Nah, kita sekarang ada di Klinking Beach. Nah, di Klinking Beach ini ada restorannya juga. Nanti kalian juga bisa makan di sini. Wah, ada bojog. Ada monyet. Nah, di sini banyak banget, ada yang selfie gitu, ada pura juga. Nah, ini udah ada tulisannya warning, jadi buat kalian yang kesini mohon turutin guide-nya karena peraturan di sini tuh beda-beda. Dan secara mistis atau gimana gitu, orang lokal di sini lebih tahu. Jadi lebih baik ikutin peraturan aja. Tut. Nah, di pantai ini nanti kalian bisa ke tangga untuk ke bawah gini. Tuh ada tangga yang ukurannya semeter gini. Kalian bisa jalan ke bawah menuju pantai Kelingkingnya. Pemandangannya bagus banget. Ih, beli bim tepuk. Nah, di belakang selfie yang cantik itu ada orang-orang yang antri kayak gini nih. Panjang banget antriannya. Ya, dapat selfie yang cantik. Nanti kalian dapat guide gitu buat motoin kalian. Cantik banget. Aku sih masih trauma dengan kejadian yang tadi di Billabong Beach gitu. Nah, buat kalian yang suka nongkrong dan makanan kayak lalapan atau ikan bakar, bisa kalian kesini. Ini pantai Crystal Bay. Nah, pantainya juga bagus banget buat kalian yang suka sunbathing. Nah, bule-bule di sini tuh kebanyakan mereka sunbathing dan juga renang. Tapi hari ini airnya tuh gede banget, jadi kita cancel untuk snorkeling di sini. Jadi kita cari tempat snorkeling yang lebih bagus. Oke, check it out. Nah, ini tuh Bukit Teletubbies. Bagi aku sih ini, buat kalian yang tur ke Bukit Teletubbies, lebih baik skip aja karena ini B aja sih menurut aku ya. Biasa aja lebih keren Jatiluwe yang ada di Bali atau Bukit Teletubbies yang ada di Bali. Ini cuma-cuma bukit biasa aja seperti ini. Hey, next trip. Puspare Pele YouTube channel. We are in Nusa Penida. Cara di kawah ini apa di kawah di kawah. Tuh, ini kita lagi di mana, Bli? Di Diamond Beach. Siapa, Bli? Dengan siapa? Dengan Likoman. Likoman asli Bali. Ini tempat orang-orang selfie yang hasilnya bagus itu ada di tempat ini.
sampaikan kepada Tara. Missing you, always thinking of you, because you're not. I wish you were here, because you're not. Kak, siapa ini? Cato. Nah, kita udah ada di parkirnya. Jadi Atuh Beach sama Diamond Beach itu seberangan, dan juga rumah pohon ini cuma 5 menitan gitu. Hah? Nah, kita sekarang ada di Raja Lima. Jadi Raja Lima ini ada rumah pohonnya yang sering kalian lihat foto-fotonya itu. Yang lagi ngetren, lagi booming. Nah, di sini dia. Pemandangannya keren banget. Jadi jalannya ini agak ada bebatuan gitu. Jadi buat kalian yang kesini itu aku saranin buat pakai sepatu atau sandal flat gitu. Jadi enggak susah jalannya. Nah, tuh. Jadi kalian bisa lihat pantai Diamond Beach atau Atuh Beach-nya itu dari sini. Karena ini posisinya lebih tinggi dari pantai-pantai yang sebelumnya. Nah, ini jalannya menuju rumah pohon. Jadi jalannya tuh kayak gini, terjang ke bawah. Alih gitu bos. Nah, nanti di fotonya di sana, ini fotografernya, gayanya plus fotografernya beli komang. Tuh. Pemandangannya nanti aslinya juga cakep banget. Setiap sudutnya itu ada karang, ada bukitnya, dan di jalan itu ada talinya buat megang gitu, karena ya buat kalian yang capean gitu bisa megang tali. Nah, rumah pohonnya itu di sini, cuma di bawahnya. Dan dikelilingi bukit. Nah, kalau kalian bisa lihat itu ada tangga di sana. Itu tangganya ke parkiran. Tuh.
Bang.